Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan mahasiswi di Depok pada Selasa hari ini. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku bernama Argian Abiarama 20 tahun dan korban berinisial KRA 20 tahun. Korban dan pelaku telah saling mengenal sejak 4 bulan lalu melalui media sosial. Kemudian keduanya memutuskan untuk berpacaran sekitar 2 minggu ketika pertama kali bertemu. Pelaku meminta korban untuk menjemputnya di rumah. Setiba di rumah, pelaku kemudian melakukan aksi pemerkosaan. Pengakuan tersangka diungkapkan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Selain itu, polisi mengungkapkan ada laporan lain di Polres Depok yang telah dilakukan pelaku. Adapun inisial dari kedua wanita yang menjadi korban pemerkosaan Argian adalah MH 23 tahun, dan satu korban lagi masih berstatus anak di bawah umur atau berusia di bawah 18 tahun dan sedang mengandung anak dari Argian. Keduanya turut diperkosa oleh Argian setelah berkenalan melalui aplikasi media sosial. Berdasarkan hasil pengembangan, kita dapatkan 2 laporan polisi yang lain. Jadi selain kasus yang kemarin kejadian pembunuhan, didapati 2 kasus laporan polisi di mana pelaku ini adalah diduga sebagai tersangkanya. Ya, ini terkait dengan masalah percabulan dan pemerkosaan.